Tapi untuk sedikit ilmu untuk ayah sekalian, nah. Ayah jangan kata Arab Saudi tu bagus, nah. Minta maaf lah siapa yang terlibat dengan Wahabi di sini, minta maaf banyak-banyak lah. Jangan kata Arab Saudi tu bagus sekalian, nah. Arab Saudi tu ada segelintir manusia yang baik yang hidup di Arab Saudi, betul. Tapi kita sebut pemerintah Arab Saudi cukup jahat, nah. Cukup-cukup jahat lah. Jangan marah sekalian, nah. Apa bukti dia, Ustaz? Ayah boleh tengok dalam hadis, Dajjal dia akan berdiri di satu bukit nama dia Jabal Habsyi. Dia berdiri atas bukit tu, dia akan sebut hadza masjidu Ahmad, tu masjid Ahmad tu. Hadis ni hadis dhaif, tapi ada dua lagi hadis sahih yang menguatkan hadis dhaif ni. Dajjal duduk atas Jabal Habsyi, bukit bernama Jabal Habsyi ataupun bukit Habsyi, dia kata tu masjid Ahmad tu. Bukit tu sekarang 7 km daripada Masjid Nabawi. Dan bukit tu berada di tanah halal. Maknanya Dajjal bolehkan duduk, boleh duduk di atas bukit tersebut. Dan ayah-ayah yang mana rajin sikit, cuba tengok dalam internet. Hari ni bukit tu sekalian, kerajaan Arab Saudi bina istana dah siap-siap atas tu. Kerajaan Arab Saudi bina istana siap-siap dah atas bukit tu. Jabal Habsyi tu. Tu kita jangan cakap, jangan kata Arab Saudi semua bagus. Tak ada sekalian. Pemerintah Arab Saudi jahat yang mak. Sungguh lah. Tak percaya buat kajian. Benda ni perlukan pada kajian sekalian. Takat dengar saja aku tu tak jadi. Kaji tengok sekalian. Ayah boleh nampak. Sekarang ni istana tu dah disiapkan. Dan Dajjal akan berdiri atas bukit tersebut. Atas istana tu. Dia sebut, tu lah Masjid Ahmad tu. Masjid Muhammad tu. Oh, dahsyat kan, dahsyat. Baik. Bila Madinah hancur, Madinah dimusnahkan, Ustaz, apa jadi, Ustaz? Berlaku perang besar. Siapa perang? Orang Islam dengan orang kafir. Ayah-ayah selalu dengar Ustaz-Ustaz mengajar, orang Yahudi nanti dia akan menyorok belakang batu, menyorok belakang pokok, menyorok belakang bangunan. Batu, bangunan, pokok tersebut akan bercakap. Betul tak? Ya Muslim, hai orang Islam, hadza Yahudiyun wara'i, ni ada Yahudi belakang aku ni. Ta'ala, mari, faktulhu, bunuh dia. Masa bila, Ustaz? Masa perang besar ni, dan umat Islam akan marah sekalian, akan menang bila lawan orang kafir, menang sampailah dibuka kota Constantinople. Kota Constantinople sekarang di Istanbul, Turki. Tapi kita tengok dalam terjemahan hadis ni sekalian, yang dimaksudkan dengan kota Constantinople akhir zaman adalah Vatican City, Rome, Itali. Vatican City. Dan Nabi sebut bila kota ni dibuka, khuruju Dajjal. Orang Islam akan melihat Dajjal nanti keluar. Soalannya, Vatican City ada siapa? Pop. Pop lah. Kita buat kajian tu sekalian, kita tengok. Maklumat ni boleh cari sekalian, tak ada masalah. Kita tengok pop. Kita ingatkan pop tu Kristian. Sebab Vatican City, Rome, Itali ni, kita percaya Ustaz tu kira raja Kristian Nepal lah, pop tu. Rupanya pop bukan Kristian tu sekalian. Pop anti-Christ. Anti pada Kristian. Makna dia, Ustaz, dia pengikut Dajjal. Dia pengikut Dajjal. Tak percaya, ya boleh tengok kerusi dia. Atas tu ada lambang mata satu tu. Kristian tolak Dajjal. Nabi-nabi terdahulu yang datang, semua cerita tentang Dajjal lah sekalian. Mata satu dan sebagai innahu a'warun. Semua nabi-nabi dulu cerita. Takkan pop yang Kristian pun nak ikut Dajjal tak? Dia letak tu, lambang mata satu atas tu. Menunjukkan kata dia bukan Kristian lah sekalian. Dia anti kepada Kristian. Anti-Christ. Dia pengikut Dajjal. Orang kita lah tertipu lama dah sekalian. Lepas tu kita cadang ayah-ayah baru sekalian, kalau boleh baca surah Kahfi banyak-banyak. Ayat 1-10. Baca sekalian. Masa tu nampak satu-satu. Nampak satu-satu. Hari-hari baca. Ayah-ayah akan nampak sendiri. Lepas tu kita minta kalau boleh sekalian. Nabi sebut hadis ni, benda ni belum berlaku dan akan berlaku. Dan dia akan berlaku mutataliah berturut-turut. Lepas rak turun, jadi nombor 2. Jadi hak nombor 3. Jadi hak nombor 4. Dan last sekali keluar Dajjal.
Betul.